Masteran handal dari jenis burung panca warna impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Kicomania. Admin masih di pasar burung pramuka dan kita start dari parkiran bagian depan atau parkiran mobil ya. Sebelum mulai admin ucapkan banyak terima kasih untuk teman Kicomania yang hadir simak tonton video channel Master Burung. Tak lupa doa untuk para teman Kicomania, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya dan diberkahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Jadi untuk hari ini teman-teman kita mau coba silaturahmi pantau buat stok yang tersedia di kiosnya Mas Ambon ya. Yang letak posisi kios ini ada di lantai 2. Silakan bisa ikuti petunjuk dari video channel Master Burung. Di sini ada anak tangga yang pertama, tinggal naik saja kemudian lanjut naik anak tangga yang kedua, teman-teman. Kemudian belok kanan, tinggal lurus aja ya. Dia untuk lokasi dari kiosnya Mas Ambon ya. Dan jangan lupa buat dukungannya untuk tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Nah, ini dia untuk ownernya. Assalamualaikum Mas Ganteng. Waalaikumsalam. Nah, dengan Mas Ambon ya Mas ya. Iya. Mas, kita informasikan kembali tepatnya di tanggal 21 ya. Ini sebenarnya namanya bagus loh, Gila Saputra ya. Tapi yang sudah terkenal namanya Mas Ambon ya. Jadi stok hari ini bagaimana Mas? Stoknya banyak hari ini Mas, ada carawa, ada kacer, ada caicu dan burung galak-galak juga. Stoknya lumayan. Oke, di sini pokoknya untuk spesialis burung gacoran teman-teman ya. Iya. Nah, yang cari buat kandang silakan nanti merapat di pantau. Oh, info kirim-kirimnya Mas Ambon? Kirim-kirim untuk ke area Jabodetabek bisa COD. Tetek-tetek. Tuker tambah bisa. Bisa ya? Bisa. Dibawa ke lokasi ya Mas Ambon? Iya, ya? Dibawa lokasi. Dan buat para teman Kicomania yang berada di luar kota baik pulau, nanti video call. Iya. Atau minta kirim video yang terbaru, barangnya cocok di transfer, ongkir ditanggung sama pembeli Mas Ambon ya? Iya. Oke, informasi udah cukup kita pantau Mas Ambon. Monggo. Nah, ini lagi banyak turis ya teman-teman. Lagi mau merapat ke kiosnya Mas Ambon ya? Iya. Mudah-mudahan. Iya, iya. Biar mantau begitu. Iya, kita ke mancanegara. Oke. Okay. Pantauan yang pertama ini ya. Ada kacer dada hitam spek gacor jor ya. Silakan yang lagi cari tinggal nikmatin. Nah, ini ada berapa ekor hari ini Mas Ambon? Ada stoknya, ada banyak. Oh, stoknya aman. Ini untuk sampling saja ya. Sampling. Kalau untuk harganya berapa sih Mas Ambon? Harganya 1,3. 1,3 teman-teman, dari kacer dada hitam yang spek gacoran. Ini materinya juga udah enak Mas Ambon ya. Kasar-kasar bawaan lagunya ya. Wow, ada tembakannya juga teman-teman. Silakan semuanya on ya. Pilihan dari kacer yang sudah mapan, dari kacer dada betinanya, dada betina, dada hitamnya teman ya. Ini kalau kopinya kurang kental begini Mas Ambon. Iya. Susunya kurang bagus. Seletot. Berapa nih harganya Mas Ambon? 400 ribu. Tapi hariannya gacor Mas Ambon. Harian gacor untuk tempelan juga bagus. Silakan ya, dari kacer dada hitam yang gacoran atau mapannya teman-teman. Thank you.
Nah ini berikutnya kita bergeser pantau dari kacer dada putih yang gacor dor teman-teman. Ya. Materinya enak-enak banget ya. Enak-enak ini. Tembakannya enak-enak loh teman-teman. Kering-kering banget loh suaranya ya. Ini sampel aja, stok banget. Nah ini untuk sampelnya saja teman-teman, stoknya pokoknya aman ya. Kacer dada putih buat yang spek gacorannya. Berapa harganya Mas Ambon? Harganya 1 juta aja. Cukup dibanderol 1 jutaan. Bebas pilih ya. Silakan teman-teman ya, mau kandang hitam, hitam putih, atau hitam apa nih, kuning. Hitam kuning, ada juga kandang kuning. Ya, ini sama juga pantauannya bunyi ya. Nah, sekarang kita pantau untuk yang kacer betina. Buat yang dada putih, ini speknya gacoran atau bagaimana Mas Ambon? Ya, oke, rajin juga. Oke, rajin bunyi juga. Kalau untuk harganya buat yang dada putih berapa nih? 400. Cukup dibanderol 400.000. Silakan teman-teman ya. Pokoknya stoknya komplit. Jahit, jantan, gacor, betina juga tersedia. Ini dada putih, gacor, betina juga tersedia. Pilihannya pokoknya aman ya Mas ya? Aman, stok aman. Selak betan teman-teman nih ya, kita tunggu aja. Biasa teman-teman kalau cak hijau ya agak telat panasnya, biasa panasnya agak telat, apalagi kalau cuaca gulem ya. Ya apalagi sekarang banyakkan mendungnya bos. Banyakkan mendungnya nih. Lagi ya. Ini kayaknya bisa jadi nembak silin ini kalau yang ini nih ya. Yes, bisa. Bukaannya soalnya udah ada teman-teman. Isiannya banyak ya. Isiannya banyak ya. Pelatukan. Oh ada pelatukan juga. Di sini juga sering ketemu mas, jadi dia agak bosan kalau di drag. Mungkinan ya Mas Ambon ya. Karena saya pada yang nonton pasti di drag dan itu sama. Baik teman-teman ya, ini untuk pantauan yang berikutnya. Cak hijau buat yang sepeda gacoran, dan alhamdulillah kita pantau semakin lama semakin panas. Bongkar juga untuk ada materinya ya. Pokoknya di sini aman lah untuk materinya, apalagi di sini banyak burung masteran ya Mas Ambon ya. Banyak masteran di sini. Kalau cak hijau ini kan gacoran semua nih Mas Ambon, buat stok yang tersedia. Yeah. Harganya kena berapa nih per ekor? Tak kasih harga 1,5 aja. 1.500.000 bebas pilih teman-teman ya. Nah ini yang mau digebrak langsung kentruk-kentruk atau yang ini teman-teman silakan ya, pokoknya pilihannya aman ya Mas Ambon ya. Stok aman dan semuanya hyper deh. Oke. Nah ini salah satu sampelnya teman-teman ya, untuk cak hijau buat yang spek gacorannya, buat hariannya seperti ini untuk pantauannya. Nah ini teman-teman ya, ada pantauan dari poho pipi putih. Enak ya, dipanji-panji nyaut, panji-panji nyaut. Cocok kalau buat teman ngopi ya Mas Ambon ya. Ini kalau untuk harga kena berapa Mas Ambon? 3.500. Cukup 3,5 teman-teman. Dari poho pipi putih spek ya, gak suaranya sinak juga ada. Sinak juga. Oke teman-teman, goyang-goyang udah pasti ya. Iya. Thank you.
Nah, ini stok ada 2 ekor teman-teman. Ini kita juga sudah pantau ya buat yang satunya lagi. Jadi harganya sama Mas Ambo. Sama, 3.500. Baik teman-teman, dari poho pipi putih buat yang kelamin jantan, gacoran sudah goyang-goyang. Sudah buka sayap. Goyangnya enak Mas Ambo. Iya, iya. Ini kita lagi ngodein jagbal ya teman-teman. Jagbal dewasa ya Mas Ambon ya? Dewasa. Gacoran kan ya? Ini gacor. Gacoran teman-teman, ini digodain baru apa? Ya bangunlah, baru bangun ya. Apalagi kalau dilus-lus bangun nggak Mas? Beda cerita itu Mas. Oke silakan teman-teman, dari jagbal untuk yang dewasa gacoran di gosnya Mas Ambon juga terpantau tersedia ya. Beda lah kalau burung gacoran ya, udah pasti ya. Mulus. Paling burungnya mulus. Ini tadi juga udah ngangguruk-ngangguruk ya. Ini resmi ya pastinya Mas Ambon ya? Resmi, resmi. Kalau nggak resmi kita nggak berani. Nggak berani ya. Berani. Harganya kena berapa nih Mas Ambon? 2.500.000 untuk per ekornya. Silakan teman-teman, untuk jagbal dewasa yang gacoran. Dua-duanya jantan. Ya. Baik. Berlanjut teman-teman, pantau untuk jalan suren buat spek yang dewasa gacoran ya. Cetrekan ya Mas Ambon ya? Cetrekan, ini baru rapi mabung ini. Oke teman-teman ya. Jarum. Baik, bulu jarum. Tapi yang rapi yang lainnya ada juga buat pilihannya ya. Cetrekan. Oke, semuanya cetrekan. Baik, kena berapa nih Mas Ambon jalan suren? Harganya 700 yang cetrekan Mas. Jadi ini spek dewasa gacoran cetrekan buat yang tersedia. Tuh, sama ya. Oh, digetrekin langsung nyamper ya. Aman stoknya ya Mas Ambon ya? Stok aman. Banyak. Getrekan semua. Getrekan semua teman-teman, silakan yang lagi cari ya. Ini kita berlanjut pantau dari Jalhok dewasa gacoran. Oh, ini kalau kurangnya ya. Jalhok dewasa gacoran juga cetrekan teman-teman nih. Berapa harganya nih Mas Ambon? Harganya 2.500. 2,5 dari Jalhok dewasa gacoran cetrekan ya. Silakan nih. Nah, udah enak banget ya Mas Ambon ya. Iya. Selengkapnya ada pantauan dari jenis burung kepodang teman-teman, javanica ya. Iya, kepodang javanica. Javanese. Javanese. Iya. Jadi kepodang Jawa buat speknya bagaimana Mas Ambon? Spek ini udah rajin. Oh, rajain bunyinya ya. Iya. Baik, kalau untuk harga kena berapa? 600 ya. 600.000. Jadi spek gacoran ya. Stok ada berapa nih yang ada Jawa? Ada 2 yang. Ada 2 ekor. Balinya ada enggak? Balinya kita punya juga. Baik, kita pantau ya teman-teman. Nah ini untuk pantauan yang Bali punya teman-teman ya. Jadi perbedaannya memang bodinya lebih besar. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Dan speknya bagaimana kalau yang Bali Mas Ambon? Ini gacor juga Mas. Gacoran juga. Baik, burungnya juga udah anteng-anteng teman-teman. Enak-enak ya. Kena berapa sih Mas Ambon? 700. 700.000 dari kepodang Bali buat yang spek gacorannya. Silakan. Nanti tinggal berapa dipantau ya. Nah untuk spek dari yang bahan bangunan ya Mas Ambon ya, ini bahan pilihan. Nah, bahan pilihan nih teman-teman juga menyediakan dari jenis burung kepodang Balinya. Dan untuk harganya Mas Ambon 400.000 dari perekornya. Silakan ya, pokoknya stok pilihannya aman Mas Ambon ya. Stok aman. Masteran handal dari jenis burung panca warna impor Mas Ambon. Nah, ini kita goda-godain juga enak ya. Burung spek gacoran dari panca warna impor, purnya pakai topsong. Berapa harganya Mas Ambon? 900. Cukup dibanderol 900.000. Silakan ya. Ada 2 ekor ya. Stoknya ada 2 ekor. Gacoran semua Mas Ambon ya? Semuanya gacoran. Oke. Okay.
Baik teman-teman, ini mendung begini. Suaranya mendung, tapi lumayan kita pantau ada suara tembakannya teman-teman. Ini ada yang gacoran dari masteran Ciplek Semi. Semi lah. Enak gak Semi Mas Ambo? Enak. Enak ya. Iya. Oke silakan teman-teman. Kuning langsat bro. Kuning langsat ya. Oh nembak juga teman-teman ya. Berapa nih harganya Mas Ambo? 700 ribu. Cisem spek yang gacoran teman-teman. Ini mah ngebrand ya. Ini udah enak teman-teman ya. Terus ini ya sebelah kirinya Mas Ambon? Itu betina nih. Oh ada betina juga. Baik, kalau bisa di jumper ya Mas Ambon ya. Iya, kalau ciblek kan ada cewekannya. Harus ada cewekannya. Sama kayak perenjak. Sama kayak perenjak, kayak pleci ya. Kena berapa kalau yang betina? 200 ribu teman-teman, silakan. Jadi ada jantan, ada betina dari ciblek seminya. Itu dua lebih baik. Dua lebih baik ya. Betinanya dua lebih baik. Empat aja boleh, apalagi dua ya. Apalagi dua ya, bebas pokoknya. Rarewel. Sekarang kita bergeser pantau dari burung masteran ada sogo ontong. Ini kita coba track teman-teman ya. Ini burung pattern juga tapi onya memang rada lama juga iya, teman-teman ya. Iya, biar emosi juga. Oke, nunggu emosi juga. Marahin apa biar emosi. Jadi spek gacoran teman-teman dari sogonya ini ada berapa ekor sih Mas Amun? Ada 5. Oh, ada 5 ekor. Kayak balon dong. Iya. Warnanya hijau lagi. Warnanya hijau iya. Ya. Ada kuningnya juga. Berapa nih harganya nih Mas Amun? Ini harganya 500. Cukup dibanderol 500 ribuan saja teman-teman ya untuk sogon buat yang spek gacorannya. Nanti yang kurang puas buat pantau di video silakan nanti berapa dipantau ya. Tapi gacor semua. Oke, gacor semua teman-teman ya. Dilanjut ke AM Mas Amun ya. Bukan anggur merah ya. Bukan. Tapi anis merah. Bukan ya. Amer juga lah. Bukan. Ini ada AM teman-teman, anis merah yang kalau udah gacor dia sampai mabok ya. Iya, teler dia. Bahkan lupa diri. Iya. Lupa ini, daratan. Lupa daratan. Ini terpantau lagi ngeriwik-ngeriwik aja teman-teman, lagi belajar karaoke ya. Ini kalau untuk harga kena berapa Mas? Ini yang pasti jantan ya. Harganya 1.250. Baik teman-teman ya, dari anis merahnya yang kelamin jantan pantauan yang lagi ngeriwik ya. Ini ada gelangnya juga. Ada gelangnya juga. Ada gelangnya juga. Gelangnya gelang apa nih? Ini gelang dari Bali. Oh, yang dari Bali itu ya. Kalau nggak salah kayak Ari Singaraja, Kubang atau Bungsu begitu ya Mas Ambon ya. Iya, dia pasti nanti ketahuan. Ketahuan ya. Silakan teman-teman nih buat pantauannya sudah terpantau lagi ngeriwik. Thank you.
Baik teman-teman, ya. Kita berlanjut pantau untuk murai batu buat yang spek gacoran, pastinya bermateri. Ini karena gulung aja kali Mas Amun ya. Iya, dia nggak mau karaoke yang buat yang rock gitu loh. Maksudnya suara-suara materi tembakannya ya. Suaranya lagi redup lah. Suaranya lagi agak kurang mendukung ya, jadi mohon maklum. Pokoknya kalau murai batu makin lama makin panas makin enak ya Mas Amun ya. Yang pertama ada ekor berapa ini Mas Amun? Ini ekornya sekitar 20-an. 20, harganya? Harganya 3.500. 3,5. Kita sudah pantau untuk suaranya teman-teman. Dan untuk bagian belakang ekor berapa nih Mas Ambun? Itu ekornya sekitar 18-19an. Oke, kurang lebihnya. Kalau untuk harga? 3 juta ya. Dan di sini kita juga sudah pantau. Ini menurut informasi dari Mas Ambon, ini mewah teman-teman. Materinya banyak Mas Ambon ya. Mana yang belum kondisi aja. Oke, ini ekor berapa nih Mas Ambon? Itu ekor 18. 18 kena berapa? 3.500. 3,5 dari ekor 18 spek gacorannya. Dilanjut yang sebelah sini nih, kita juga sudah pantau untuk suaranya. Ekor berapa nih Mas Ambon? Itu 18 juga. Oh, 18 juga. Kalau yang ini harganya sama atau berbeda? 3,5. Masih ada lagi nih teman-teman buat yang di bawahnya ya. Kita juga sudah pantau untuk suaranya. Nah, kalau yang ini ekor berapa nih Mas Ambon nih? Ekor 21. Ya. Ekor 21, ekor panjangnya. Berapa harganya nih? Harga 5 juta. Cukup dibanderol 5 juta, spek gacoran ya teman-teman. Jadi buat yang tersedia bukan pastol ya, iya, tapi gacoran semua atau dewasa burung mapan, siap lapangan gitu Mas Ambon ya. Iya, silakan ya. Tinggal lanjut proses cari settingannya. Mas Ambon, ya. Ini ada pentet spek yang bagaimana nih? Ini jarak, ini udah gacor. Oh gacoran, baik. Kalau untuk harga kena berapa nih? Harganya 700. 700 ribu teman-teman ya dari pentet buat yang spek gacorannya. Nanti dengan berapa dipantau ya? Ini gacor, ini cuacanya lagi-lagi juga. Bang, cuacanya lagi gulem aja kali Mas Ambon ya. Di sini juga ada pilihan teman-teman dari pentet albino dan albino. Jadi ekornya yang albino teman-teman. Ini ekor putih Mas Ambon ya? Putih, ahli putih. Yang mau koleksi silahkan teman-teman nih. Kalau untuk harga kena berapa Mas Ambon? Ini 1 juta. 1 juta teman-teman dari pentet yang ekor putihnya. Jarang-jarang Mas Ambon ya? Siapa tahu nanti bisa jadi putih semua. Ah, siapa tahu jadi teman-teman ya. Bro. Keren. Jadi apa? Albino dong ya? Lukistik dong. Kalau matanya masih hitam jadi ya lukistik. Oh, lukistik. Iya teman-teman ya. Yang lagi viral ada juga pentet albino ya, iya. Nemunya di sawah lagi. Belum kawin ini, Bun. Nah, berikutnya ini ada pantauan cakrawala spek yang gacoran, teman-teman ya. Kalau stok di sini selalu aman, teman-teman. Aman kalau cakrawala full. Full pokoknya ya. Berapa ini harganya, Mas Ambon? Harganya 10 jutaan. 10 jutaan buat spek dewasa yang gacorannya, teman-teman ya. Silakan. Nanti tinggal merapat, dipantau saja yang lagi cari cakrawala yang spek gacorannya. Dan udah mulai belajar punya makanan. Oke teman-teman, ada juga pantauan buat yang anakan cakrawalanya. Banyak pokoknya untuk pilihan ya dari cakrawala, mau yang anakan yang dewasa tersedia. Anakan udah belajar karaoke kena berapa nih Mas Ambon nih? 5 juta. 5 jutaan ya teman-teman. Jadi silakan. Hari ini pantauannya cakrawala berlimpah kalau dibilang gasnya Mas Ambon. Anakan dewasa ada semua. Ada semua. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini yang punya orang Jawa Mas Ambon ya? Iya. Ini kayaknya kalau salah tadi ngomongnya melaku-melaku. Artinya jalan-jalan. Artinya jalan-jalan teman-teman. Ya, ini kira-kira pantauan yang sudah bisa ngomong apa aja sih Mas Ambon? Ini salam bisa, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Banyak ngomongnya ketawa juga bisa. Ketawa juga bisa. Baik, nanti yang lagi cari buat beliau yang sudah bisa ngomong, tinggal merapat saja teman-teman ya, dipantau langsung. Nah, ini untuk kira-kira kosakatanya berapa nih, Mon? Ini kalau untuk kosakatanya banyak ya. Banyak ya. Tapi ya emang ngomongnya gitu-gitu aja. Oke. Berarti kalau untuk harga kena berapa nih? Ini harganya 5 juta. 5 juta dari per ekornya, teman-teman. Ada spek yang lain? Lain banyak. Yang lain banyak ya? Iya. Dan nih buat spek yang berikutnya teman-teman ya dari Beo yang bagaimana Mas Ambon? Ini ngomong juga. Oh, ngomong juga. Iya masih semaunya dia. Masih semaunya. Burung masih muda juga. Oh masih muda. Kena berapa kalau yang ini Mas Ambon? 4 juta. Beda ya Mas Ambon ya. Di sini juga masih ada lagi loh teman-teman untuk burung Beo-nya. Ini agak gelap kita pakai flash deh ya.
pelan-pelan biar nggak kaget. Nah, ini dia tampilan. Kalau yang ini bagaimana nih speknya nih? Ini harganya 3 juta. 3 juta. Udah siul, ngomong? Siul, ya. Oh, siul-siul ya. Baik. Jadi banyak pilihannya Mas Amun ya. Tampilan untuk siul. Lanjut lagi sebelah sini teman-teman ya, kalau yang ini bagaimana Mas? Yang ngomong juga. Oh, ngomong juga. Masih kadang ya suka asal-asal ngomong. Oke, kena berapa nih? 4 juta. 4 juta. Silakan teman-teman, hari ini pilihannya banyak ya dari jenis burung beo. Nah, ini yang sudah bisa ngomong, banyak ngomongannya. Yang ini juga sama ya. Terus ini ada juga yang siul dan di sini ada lagi teman-teman. Baik teman-teman, ini ada patuan dari masteran air muncrat Mas Amun ya. Air mancur maksudnya teman-teman. Gacoran mulus ya. Kena berapa nih Mas Amun? Energi 300 aja. Silakan teman-teman ya, lagi cari masteran untuk air mancur buat yang spek gacorannya. Baik Mas Amun. Ya. Alhamdulillah. Ya. Penuh dengan semangat. Hari ini kita sudah pantau buat stok yang tersedia ya. Pokoknya gacor-gacor semua Mas Amun ya. Buat kiosnya Mas Amun, semoga selalu menjadi rekomendasi buat para teman kicomania. Dengan harga menyesuaikan dengan speknya Mas Amun ya. Kualitas pastinya oke dan pastinya juga amanah. Terima kasih Mas Amun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi buat stok yang terpantau tersedia di kiosnya Mas Amun Pasar Burung Pramuka lantai 2 ya, spesialis burung gacorannya. Nanti tinggal merapat di pantau, yang mau pesan-pesan tinggal dilanjut halo-halo saja. Dan nomor kiosnya kita cantumkan di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.